Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi tatimu salihan Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna <tuh> Yang karena rahmatnya pun kita dapat duduk di majlis ini bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ba kita semua yang ada di masjid ini berasal dari satu manusia. Tadi yang membuka acara membaca firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 13 Ya Ayuhannas Wahai umat manusia Inna khalaqnakum min wa Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا Dan kami menjadikan kalian bersuku-suku berkobilah-kobilah Masya Barakallahu Namun Syukur. Syukur. syukur perbedaan antara manusia bukan untuk berbangga banggaan, makanya nggak ada rasis dalam Islam itu nggak boleh. Oh aku wong jowo, awakmu wong di, durung yang satu Bugis, yang satu Makassar, yang satu Minang, Lampung, berbagai macam manusia. Tujuannya cuma satu, lita arofu untuk kenalan naik, untuk saling mengenal. Inna Yang paling mulia di antara kalian siapa? penduduk Jawa karena presidennya wong Jowo terus merasa lebih baik daripada suku yang lain? Lah. Yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Kita tahu bangsa Arab di masa jahiliyah mereka adalah orang yang sangat bangga dengan kobilah-kobilah mereka. Dengan turunan mereka, bapak saya, kakek saya, ketika haji wada, di saat puluhan ribu dari sahabat-sahabat rasul saw dari berbagai negeri datang ke kota Mekah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Ala kullukum min Adam wa Adam min turab." Ingat kalian semua tercipta dari Adam dan Adam itu tercipta dari tanah. La fadla li'arabiyyin 'ala a'jami wa la li'a'jami 'ala arabi. aswad aswad illa orang Arab itu tidak lebih mulia daripada bangsa non Arab bangsa non Arab jangan merasa lebih baik daripada orang Arab yang kulitnya putih tidak lebih baik dari yang kulitnya hitam dan yang kulitnya hitam tidak lebih baik dari yang putih. Terus siapa yang lebih baik, yang paling bertakwa kepada Allah Azza Tidak bicara pangkat dan jabatan. Sebagian orang beranggapan harta itu memuliakan manusia. Kata siapa? Korun. Apa bukan orang terkaya di zamannya Nabi Musa alaihissalam? Ceritanya berakhir dengan fakasafnabihi wabidarihilar. Dibenamkan dia bersama rumahnya di bumi, dan sampai hari ini menjadi pelajaran orang kalau nemu harta terpendam, apa kata mereka? Harta karun mana? Karun yang jabatannya tinggi tidak lebih baik daripada rakyat jelata. Enggak takwa kepada Allah. Jadi, ingat perbedaan yang ada di antara, kali, di antara kita dari sisi suku, bangsa, dan etnis tidak boleh menjadikan kita memperolok saudara-saudara kita. Kalau bicara binika tunggal ika di Indonesia itu di dunia jemaah. Berbeda-beda tapi satu. Dari siapa? Dari Adam alaihi salam. Jadi 1400 tahun yang lalu nabi telah mengingatkan kepada para sahabatnya untuk dilanjutkan oleh para tabiin yang kemudian Islam itu sampai ke Persia, karena Islam bukan untuk bangsa Arab. Islam sampai ke Afrika, karena Islam bukan hanya untuk orang-orang Quraisy. Islam sampai ke Eropa, karena Islam itu bukan untuk Jazirah Arab. Kemudian kita lihat sekarang. Perbedaan agama, ada berapa agama di Indonesia? Banyak, ada berapa agama di dunia? Lebih banyak lagi sejatinya dulu, umat manusia itu satu agamanya. Islam ini bagi yang mengakui bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwasannya manusia itu keturunannya kera, mau antum membai kera. Ada yang masih berpikiran seperti itu. Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 213 mengatakan kanan nas Ummatan Wahidah Dulu manusia itu umat yang satu Dari sejak Nabi Adam AS Sampai ke Nabi Nuh Itu kira-kira Sepuluh -kira generasi Semuanya di atas agama Tauhid Belum ada kesyirikan Kemudian terjadi perbedaan. Terjadi perselisihan. Muncullah kekufuran. Kesyirikan di muka bumi ini. Faba'athallahun nabiyin. Maka pada saat itu ketika terjadi perselisihan yang awalnya mereka berada di atas satu agama lalu Allah mengutus para nabi mubasyirin wa mundzirin Para nabi itu memberikan kabar gembira memberikan peringatan kepada umat manusia wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fi ma fi dan diturunkan kepada nabi-nabi itu kitab yang kitab itu menjadi pedoman hidup mereka terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi agar mereka dapat mencari kebenaran karena kadang, kadang kalau orang bingung yang benar yang mana yang non muslim merasa dirinya benar semua orang-orang pengikut agama merasa agamanya benar maka Allah turun Allah turunkan kitab sehingga orang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi ada yang tetap menyelisihi. Siapa? Ya orang-orang yang telah datang kepada mereka. Tanda-tanda kebenaran. Ditunjukkan kepada mereka. Ini loh yang benar tapi mereka tetap menolak kebenaran sehingga ya muncul agama-agama yang tidak di atas tauhid Allah katakan bagian bainahum ini khususnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi orang Yahudi itu kenapa kok ada yang tinggal di Madinah jauh-jauh hari sebelum dilahirkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang Yahudi itu sudah tinggal di negeri Arab sana mereka tinggal di kota Medina kenapa jamaah? bukankah mereka berada di Syam mereka berada di Palestina mereka berada di Urshalim terus kenapa mereka tinggal di Madinah Sebagian tinggal di Khaybar dengan kobilah yang banyak mereka. Mereka menunggu menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka percaya dengan kitab mereka akan ada seorang Nabi yang mereka baca sifat-sifatnya. Eh, ketika Nabinya dari bangsa Arab mereka nggak mau terima. Kenapa nggak mau terima rasis? Iya, mereka mengatakan nahnu syabullahil muhtar Kami adalah bangsa pilihan Allah. Kok bisa? Nabi nya orang Arab. Hati-hati. Kadangkala -kadang ada sebagian kita yang rasis, tidak <tuh> seneng be Wong Arab. Apa apa? Apa Nabinya wong Arab. Quran yo bahasa Arab. Tadi imamnya baca pakai bahasa Jawa. Karena di Malang jadi bahasa Jawa anda ya bahasa Arab gitu. Nggak boleh kita rasis. Seperti Yahudi yang akhirnya mereka menolak kebenaran. Bukan karena kebenaran itu dibungkus dengan kebatilan bukan karena hasad mereka iri dan dengki yang ada di antara mereka fahadallahu <tik> Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman ketika terjadi perselisihan mereka akhirnya dikasih hidayah oh ternyata ini yang benar wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim dan Allah memberikan petunjuk. Masya Allah, kepencetnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Taib, Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, menyelamatkan manusia dari jurang kezaliman. Kesesatan kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Ketika Islam datang, apakah bisa perbedaan itu yang terjadi di antara umat manusia? Hidup di bawah payung kebersamaan, hidup bersama. Anak ingin ingatkan ini karena ada orang yang beranggapan nggak mungkin kalau ada orang kafir itu dihargain sama umat Islam. Loh. Islam tuh jangan diajari toleransi. Karena Islam yang pertama toleransi. Sebelum datangnya Islam, nggak boleh ada dua agama di sebuah negeri, jemaah. Nggak boleh. Ketika Persia nggak boleh ada agama lain di sana. Ketika Nabi Isa diutus, apakah Yahudi membiarkan? Enggak. Diburu Nabi Isa alaihissalam. Mau dibantai sama mereka. Ketika datang Islam, subhanallah, di kota Medina, di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat hidup berdampingan berdampingan bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang non-muslim, tonggoan jemaah. Bukan ada komunitas Yahudi tersendiri. Tak boleh kumpul sama orang Islam, enggak. Maka ketika ada yang merasa bahwasanya interaksi Antara agama yang berbeda-beda itu Baru terjadi di Indonesia Kata siapa? Baca sejarah engkau Bagaimana piagam Madinah itu Menjamin keamanan Kedamaian Untuk semua yang hidup di kota Madinah Bukan hanya untuk umat Islam Yang Islam aman, yang Yahudi nggak aman hmm, Aman hidupnya Dengan catatan Tidak membuat Kerusakan dan tidak melakukan pengkhianatan. Dan bagaimana para sahabat Nabi mempraktekkan hal ini dalam hidup mereka setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Pernah dia menyembelih seekor kambing. Dia perintahkan kepada anak buahnya. Lalu apa kata dia kepada anak buahnya? Ida faragta kalau engkau selesai dari ngulitin, dia sedang ngulitin kambing tersebut. Ida farokta fabda Yahudi. Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Kata kawan-kawannya, Ya Aba Abdurrahman al Yahudi. Wahai Aba Abdurrahman, yang Yahudi yang kau kasih duluan. kata Abdullah bin Amr bin As. Naam. Sami'tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Maza la Jibril yusini bil jar hatta dhunantu annahu sayawarithu Jibril itu enggak berhenti-berhenti. Terus-terusan dia mewasiatkan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetanggaku, sampai aku mengira tetanggaku itu akan dapat warisan. Yahudi, jemaah bukan Nasrani. Yahudi itu termasuk bangsa yang benci sekali sama Islam. Artinya, kebencian Yahudi sama Nasrani beda banget, tapi kita disuruh berbuat baik sama mereka. Bagaimana ketika umat Islam menguasai Palestina? Apakah gereja-gereja dibongkar? Diratakan sama tanah? Apakah sinagog-sinagog Yahudi? Di di dihancurkan? Ditutup? Enggak. Hidup bersama. Di situ hidup bersama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita tahu bagaimana kerasnya dia, tegasnya dia. Dia menghargai orang-orang Yahudi. Mereka bebas merdeka beribadah tanpa saling mengganggu. Bentar lagi kita ini udah masuk bulan Desember. Yang selalu di akhir tahun ada kontroversi Cuma ingat tahun baru ini tahun barunya orang Islam apa orang Masehi orang Masehi Masehi itu istilah untuk orang Kristiani Masehi itu Kristian artinya Kristus untuk mereka monggo mereka mau merayakan tahun baru mereka monggo mereka mau merayakan ibadah mereka Natal mereka tapi kita nggak ikut-ikut. Lakum dinukum hati, Monggo tafadol gitu loh. Jadi nggak ada umat Islam yang muslim beneran, yang belajar, yang ngaji, terus dia membom gereja. Menghancurkan gereja. Ini karena sekolahnya tidak tamat. Ngajinya nggak selesai. Bagaimana di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu gereja-gereja itu aman, jemaah. Sekarang kan kadang kala gereja mau mengadakan acara dijaga sama aparat karena ada kekhawatiran. Seharusnya enggak kayak gitu. Kita semua toleransi dan sekali lagi jangan ajarin umat Islam itu toleransi. Tapi umat Islam harus belajar sendiri tentang toleransi yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat perbedaan ketika umat Islam menguasai Palestina dan ketika kaum Salibis menguasai Palestina kembali. Ketika mereka menguasai Palestina kembali, ketika perang Salib itu jamaah, Nggak boleh ada satu muslim di Palestina. Nggak boleh. Bayi-bayi itu disembelih jamaah. Dilemparkan dari menara-menara. Nggak boleh. Ketika Salahuddin menguasai kembali Palestina. Apakah dia memperlakukan orang Yahudi seperti Yahudi memperlakukan umat Islam? Afon, memperlakukan orang salibis seperti umat mereka memperlakukan umat Islam? Enggak sama sekali. dikasih pilihan engkau mau tinggal tafadhol tinggal sama kita di sini enggak dipaksa masuk Islam la ikraha fid din enggak ada pemaksaan untuk masuk Islam enggak ada mereka hidup tenang damai sampai Allah azza wa di surat al-mumtahanah antum baca ayat 8 dan 9 la yanhaakumullah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah لا ngelarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang non muslim selama mereka enggak memerangi kalian kalian berlaku adil sama mereka Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil walaupun kepada non muslim Jangan karena iki, iki non muslim tidak popo ditipu oleh orang non muslim. Ciri Kadang Kadangkala orang merasa mengambil hartanya orang non muslim, menipu orang non muslim. Ngapa apa nggak boleh? Selama mereka tidak memerangi kita, kita berbuat baik sama mereka. Inilah toleransi. Ketika umat Islam sampai ke Spanyol sampai ke Portugal sampai ke perbatasan Perancis sana apakah orang-orang Nasoro nggak boleh hidup di, 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 Spanyol mereka dipaksa masuk Islam nggak mau masuk Islam mati atau keluar dari Spanyol subhanallah orang-orang Nasoro dipersilahkan hidup di sana tinggal di sana. Mereka punya hak untuk tinggal di sana dengan catatan menjaga keamanan dan keadilan. Dan mereka membayar jizya. Ada yang harus mereka bayar untuk keamanan negeri tersebut. Tapi 800 tahun kemudian Ketika Ratu Isabella bersama raja raja God gimana gitu berkuasa nggak boleh ada satu Muslim di tanah Andalusia nggak boleh nggak boleh ada satu masjid di tanah Andalusia nggak boleh ada tulisan Arab Habis, ya. Mereka dikasih pilihan. Pindah agama atau tinggalkan Spanyol. nggak mau, mati. Jadi kita itu sangat toleransi, ya. Dan betul. Ketika anak ke Spanyol, anak tanya sama teman-teman di sana, "Di mana masjid yang sejak dulu dari zamannya Ibnu Hazm Al-Andalusi dari zamannya Parit bin Ziyad mana yang masih ada Antum bayangin 800 tahun Islam itu di Spanyol jam. Ya, kemudian habis Islam di Spanyol kekuatan Islam mereka gak seperti di Indonesia jauh lebih maju sama, ketika di Spanyol sekolah-sekolah berbahasa Arab di sana yang membuat orang-orang dari Spanyol dan Afon dari Eropa kalau mereka kepingin dianggap maju itu pakai gamis sampai di kantor antum lihat toga orang-orang itu pakai seperti gamis zaman. mereka dulu kalau kepingin dianggap orang modern berangkat ke Spanyol belajar di negeri Islam mereka dan Islam membuka pintu buat mereka. Karena kita nggak kenal yang namanya pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. Turun tuh ayat la ikroh hafidin. Allah nggak suka hubungan antara dia dengan hambanya dibangun di antara keterpaksaan. Allah nggak suka. Faman waman Yang mau beriman monggo. Yang mau kafir silahkan. Semua ada konsekuensinya masing-masing. Ketika anda tanya, mana Masjid yang sejak zaman dulu, enggak ada Muslim yang ada rata-rata itu ya imigran dari Maroko, dari Al Jazair. Ya. Kalau yang Muslim keturunannya dari dulu karena mereka nggak kenal ada agama lain, ketika mereka berkuasa. Kemudian orang-orang belajar dari Islam. Islam saling menghormati, menghargai. Taib. Kita nih yang beriman. Kita udah Islam. Walaupun kita beda etnis. Allah Azza wajal telah menjadikan kita bersaudara. Kita tidak lahir dari satu rahim. Bapak Ana sama Bapak Antum sama Ibu Antum beda. Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalam. Antum nasabnya lain beda. Tapi Allah Azza wa Jal mengatakan innamal mu'minuna ikhwa. Orang-orang beriman itu sak dulur. kita kadang kala lupa dengan ini jemaah. Apapun warna bajunya, apapun ormas yang diikuti, selama engkau muslim, satu lurus ya. Ini sudah mulai hilang jemaah. Persaudaraan kita itu sekarang sudah menyempit sak karena satu madhab, madhabi podo sak tuluran, ormasnya sama sak tuluran, enggak. ada persaudaraan satu bangsa, iya kita satu bangsa, saudara dari sisi bersama-sama bangsa Indonesia. tapi ada persaudaraan yang lebih tinggi dari sekedar persaudaraan nasab, yaitu persaudaraan berdasarkan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan namanya saudara punya hak. Kalau dikatakan tadi imamnya kunut, ada yang enggak biasa kunut. Loh kita satu ulur mancini. Ada masalah-masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat? Campur hadir jadi toleransi ini harus ada kalau kita itu sama non muslim toleransi, musuh tidak toleransi. Yang sama-sama kiblatnya -sama satu, Qurannya satu, nabi'nya satu, musuh-musuh. Maka hari ini ingin menyampaikan tentang hak-hak persaudaraan adanya perbedaan terkadang membuat kita lupa dengan hak saudara kita. Rasulullah sallallahu menyebutkan ada satu hak cinta yang kadangkala kita lupa. Di dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim. Rasul sallallahu mengatakan la yu'minu ahaduk hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri bayangin jemaah kita sudahkah mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri yang ada kebencian di antara kita permusuhan. Lupa dengan hak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Ini bicara hak saudara kita, hak hati. Kalau tadi bicara cinta, Nabi Alaihissalam mengatakan, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع ba'dukum ala بيع ba'd wa kunu ibadallah ikhwana al muslim akhul muslim nabi ingin menanamkan di dalam diri para sahabatnya tentang nilai-nilai persaudaraan yang sudah mulai hilang bahkan berubah menjadi permusuhan ada usaha untuk mengkotak-kotakkan umat Islam Kata Nabi SAW, kalian jangan saling hasut. Ojo, jangan. Kenapa? lo masa hasut itu di dewi. Kalau saudaramu lebih kaya, lebih baik, lebih pintar, lebih alim, yang ngasih itu siapa? Allah. Masa engkau nggak menyukai pemberian Allah kepada dia? Itu tapi anak kepingin Ustaz, ya minta oh sama Allah. Allah yang kasih nggak ada cerita muslim itu hasut kalau dia beriman sama Allah Azza wa najash ini ya termasuk penipuan Salah satu contoh najis itu mengangkat harga padahal dia nggak mau beli. Contohnya ketika pelelangan ini sekarang kan ada jual beli mobil lelang ya online ini itu. Ada orang yang nggak niat beli. Ketika fulan nawar umpamanya 100 juta, dia mengatakan aku 105 juta. Padahal dia nggak punya niat beli. Cuma supaya harganya naik. Dia kong kali kong sama sahibnya. Muslim nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh najis itu kata Nabi. jangan saling memusuhi. Nggak boleh hati muslim itu bugut. Kita disuruh cinta antum benci. Jangan. Wala tadabaru. Jangan kemudian tidak bertegur sapa. Karena seragami lain. Akhirnya tidak bertegur sapa. Karena sing situ kunut, sing situ tidak kunut. Akhirnya masjid itu sopoy kunut ah enggak, Guys. cari Leon. melihat masjid itu siapa Enggak, ono kunut ndak wallahi jemaah kita kita saudara lo ana pernah kejadian ana kalau salat enggak kunut pernah sholat di kapal ana suruh jadi imam habis jadi imam assalamualaikum mereka enggak sah bayangin main lo mau enggak sah, nanti ke Mekah ya opo sholatnya ganti terus enggak jemaah satu luran kita kita satu saudara loh jangan saling tidak bertegur sapa kadang kala terjadi ya? dan Nabi Alaihi Salatu Sama mengatakan la ya li muslimin an yahjura fawqa boleh seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari ndak boleh Oke, kau sakit hati boleh berapa hari? Tiga hari. Hari ketiga haram sudah hukum. Ini hak saudara kita. Assalamualaikum. Gak usah salam salaman. Oh, Merasa bukan saudaranya. Enggak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Sudah dibeli sama saudaranya, lalu datang wis tak tambahi keuntungan. ikhwana kalian jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara kita ini saudara maka di sini pentingnya belajar ilmu supaya kita tidak mudah saling menyalahkan Oke ada ruang yang memang nggak boleh berbeda di situ juga ada ruang Amar ma'ruf nahi Mungkar saling mengingatkan ya ada yang seperti itu karena kita satu tururannya Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berbeda pendapat dengan Muhammad ibn Al Hasan. Muridnya Abu Hanifa sama Abu Yusuf berbeda pendapat Imam Syafi'i tapi beliau mengatakan apakah kalau kita beda pendapat ini kemudian menghalangi kita untuk tidak saling mencintai kita kan pancet saat dulur jemaah. Sehingga kita kalau menanamkan hal ini wallahi kita akan memiliki kebersamaan yang penuh dengan keindahan. Kemudian beliau mengatakan al muslim akhul muslim. Muslim saat duluran muslim lainnya. La yadlimuhu, enggak boleh dia memboleminya Walayak nggak boleh dia mengecewakannya. Walayak dibu nggak boleh bohongin muslim. Nih orang yang dagang yang jualan di pasar, jualan handphone, jualan motor, karena yang datang nggak kenal, akhirnya tanya mas barangnya api. Uh, istimewa. Kalau sohibnya yang datang ditanya gimana barangnya? Oh jangan, kurang bagus. Kenapa engkau melakukan itu? Lu itu sohib usah, itu sohib. Kenal anak sama dia. Kalau ini kan gak kenal anak sama dia. Tapi kan dulurmu kan Muslim dia. Kenapa engkau lakukan itu? Jadi kenal nggak kenal saat tuluran. Maka di antara hak saudara kita itu adalah saling menebarkan salam. Di antara tanda-tanda kiamat adalah memberikan salam hanya kepada yang kenal. Kayaknya sekarang sudah kita mendekati kiamat. Wabarakatuh. Maka jangan nipu saudaranya. Walaupun nggak kenal. Di pasar ini jamaah tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla banyak sekali unsur penipuan di sana jemaah. Kita itu kadang kala ingin anak sampai sampaikan anak ini kapan sih bisa dakwah di pasar gitu loh. Karena lihat di masjid tinggi, pancenya ngomong bener kapan, insya Yang tidak bener tidak nak masjid gitu. Loh. Ya apa caranya supaya anak sampai sampaikan ke teman-teman, anak kepingin gitu loh. Dakwah itu di pasar, jadi yang yang ke pasar sebelum subuh sudah ke pasar jemaah. Adhan, tidak ngurusi adhan Jualan dari sebelum subuh mereka Kesian kita kan Mereka saudara kita jaman. Kita punya kewajiban Amar ma'ruf sama mereka Dan nahi mungka Tapi kayaknya kita masih belum melakukan itu Mudah-mudahan suatu saat Untuk perlu berpikir Ya apa bikin kajian khusus Untuk Orang pasar di alun-alun Jember, anak kadang kalah lewat, ngomong sama sohib, anak kepingin ya, boleh ndak anak, bawa mic, mikrofon, teramai wong-wong itu, waduh, zat kayaknya bahaya usah. Tapi siapa yang mendakwain mereka? Maka kita perlu berpikir mereka saudara kita jemaah. Maka tempat yang paling banyak penipuan paling banyak mengurangi timbangan ya dikuno sama wala yahqiruhu boleh membuli muslim kenal enggak kenal muslim kok enggak boleh menghina dia memaki dia karena alasan apapun kenapa dulur sebagian orang kadangkala berbuat salah lalu kita tegur kamu enggak usah ikut urusan saya loh aku dulurmu mas sampaikan kalau engkau bukan saudaraku aku nggak punya urusan sama engkau engkau saudaraku gitu loh ini sudah mulai hilang amar ma'ruf nahi mungkar karena nafsi nafsi lah kita perlu menjaga saudara kita kata nabi takwa itu di sini tempatnya takwa di hati, hati yang kemudian memancar kepada seluruh raga bukan di status bukan hanya di omongan tapi takwa itu di hati lalu beliau mengatakan bihasabimriin minasyar akhahul muslim cukup dosa yang berat nih apabila seorang muslim menghina saudaranya sesama muslim Kullul muslim alal muslimi Haramun Muslim buat muslim yang lainnya itu haram Darahnya haram Gak boleh dikucurkan Sekarang kita melihat di negeri kita Banyaknya pembunuhan Tahun 2011 Di negeri kita nih Tiap hari itu 4 sampai 5 kasus pembunuhan Tahun 2011 yang dibunuh siapa? Saudaranya sendiri. Dan Allah mengancam yang membunuh saudaranya. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ Allah murka dan melaknat orang tersebut. Hartanya, kita lihat begal-begal yang terjadi, yang ambil motor itu luri diambil. Jam. Karena memang kita kurang menanamkan jiwa persaudaraan di diri mereka. Dia berpikir orang lain, kalau adiknya sendiri dia nggak akan melakukan itu. Kakaknya enggak. Tapi karena dia merasa orang lain, ini perlu dihilangkan perasaan iki wong lio. Nggak ada wong lio, dulurmu. Saudaramu. Wa bahu kehormatannya. Haram. Sebagian kita ribain saudaranya, dia makan bangkai saudaranya sendiri. Barakallahu fiq. Sebenarnya masih panjang cerita ini jamaah, tapi karena waktu kita sangat mepet sekali. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah Barakallahu fiik. Iya. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau ya sebelum beliau meninggal dunia. Beliau pernah menyampaikan pesan. Kata beliau Sa innahu man ya'ish minkum ba'di fa katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan banyak perselisihan dan terbukti setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam muncul kelompok-kelompok yang tidak mau bayar zakat murtad nanti di masanya Uthman bin Affan mumpul, muncul kelompok khawarij di masanya Ali bin Abi Thalib muncul orang-orang syiah mulai di sana nanti muncul banyak sekali perselisihan ini berkaitan tadi ketika kita mau belajar apakah kita harus belajar menerima semua ustadz ya enggak toleransi itu bukan berarti kemudian kita harus belajar kepada semua ustadz semua alim ulama dengan semua perbedaan yang ada toleransi itu saling menghargai Nabi alaihi ketika menyebutkan akan terjadi perselisihan banyak, solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah-sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Jadi Nabi menceritakan satu permasalahan yang akan terjadi, lalu beliau memberikan solusi. Solusinya apa? Memang kita harus hati-hati belajar ilmu. Ada mungkin kelompok-kelompok yang mereka berbahaya untuk umat Islam. Ada toleransi yang kebablasan-kebablasan seperti kalau anak katakan orang liberal mereka mengatakan, "Semua agama sama, bahkan mereka menulis sebuah buku. Judulnya 'Indahnya Perkawinan Sesama Jenis', masa kita mau belajar sama orang ini yang seperti enggak ada orang. Jadi, ketika kita mau belajar, ketika melihat banyak perselisihan ini, bukan berarti..." kita memang harus belajar kepada semua ustadz enggak kalau kita merasa enggak nyaman anak enggak nyaman ustadz karena dia tidak mengajak kepada sunnah Nabi SAW anak menghargai anak menghormati dia saudara anak tulurku iya tapi kalau sampai harus belajar enggak harus jadi bukan berarti toleransi itu harus belajar harus berguru kepada semua guru enggak Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan solusi fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid kalian berpegang teguh dengan sunnahku itu gigit dengan gigi geraham kalian karena ketika ada perselisihan banyak-banyak semuanya mengklaim kebenaran bersama mereka semuanya mengklaim seperti itu terus umat kan bingung terus endi yang benar Ustaz. Ustaz ini ngomong benar nanti nih kita akan ketemu di akhir tahun ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat natal ada yang mengatakan nggak boleh mengucapkan selamat natal aku melok sing ndi. kan bingung orang itu Nabi kasih solusi SAW fa'alaikum bisunnati ya apa sih prakteknya Nabi SAW sama orang Yahudi hidup di kota Medina gimana sih prakteknya Umar Mikhotob kumpul di Palestina sana ada Yahudi ada Nasrani yang mereka mengadakan ritual itu ya sejak zaman dulu bagaimana praktek mereka di sini solusinya sehingga tak kita melihat ada perbedaan ada perselisihan bukan berarti kita mengambil semua pendapat itu nggak mungkin kita disuruh memilih dan Nabi menyuruh kita memilih Sallallahu Alaihi yang sesuai dengan sunnahku. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Kalau bicara saling membitahkan, saling mengkafirkan, kita nggak boleh bermudah-mudahan membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Nggak boleh. Ada perkara-perkara yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tugas kita Watawasaw bilhaq, watawasaw Tapi kita juga lihat jemaah, ada yang berpendapat, "Oh, ini saling suka mengkafirkan, padahal enggak, ini suka membitahkan Coba dilihat, dipelajari." Kemudian, sekali lagi kita tetap saudara, walaupun saudara kita salah, apa kemudian tidak jadi saudara, tetap saudara kita selama dia tidak keluar dari Islam, karena ada kelompok-kelompok yang keluar dari Islam muncul kelompok-kelompok yang mereka ya nabinya sudah lain. Ingat dulu di Jakarta ada Lia Eden. Ingat tentu Apakah kita saat tuluran sama yang mengaku ada titisannya Isa? anak pernah ke rumahnya Lia Eden ketika dia sedang membuat uh, Ya, pertemuan mengundang orang-orang kita tanya sama mereka ada seorang lulusan perguruan tinggi Islam yang anda bingung itu jadi pengikutnya jadi tangan kanannya Lia Eden Mas antum kok bisa percaya sama dia Iya ini pengalaman batin Aduh bingung pengalaman batin jamaah disuruh ikut sunnah Nabi SAW ini ikutnya pengalaman batin ketika Ahmad Musaddiq mengaku jadi rasul banyak enggak pengikutnya banyak pengikutnya apakah saudara kita ya enggak sudah jadi bicara membitahkan mengkafirkan kita enggak boleh bermudah-mudahan menfonis seperti ini man qala li akhihi kafir barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya hei kafir kalau dia ternyata enggak kafir balik ke dia ini berat masalahnya Barakallahu fikum. Naam. Ya, Kedua Ustaz. Ustaz, jika kita memiliki teman lantas dia memutuskan silaturahim dikarenakan soal utang piutang. Karena tidak terima utangnya ditagih lantas memutuskan silaturahim. Apa yang harus anda lakukan, Ustaz Ya, sebelum anda jawab ada satu kata yang perlu diperbaiki. Ini pentingnya belajar. Silaturahim beda sama ukhuwah Islamia. Silaturahim itu artinya menyambung rahim. Tentunya rahim ini kepada orang-orang yang ada hubungan kerabat yang satu kakek sama kita kalau konco sohib bukan rahim tapi sekarang kalimat ini sudah jadi bahasa Indonesia kumpul-kumpul itu disebut silaturahmi walaupun ya kalau mau jadi bahasa Indonesia nggak apa-apa tapi makna bahasa syariatnya tetap harus jelas karena ada orang yang mengatakan, Ustaz saya suka silaturahim orangnya Ustaz. Datang ke anak dia mau silaturahmi. Anak ini pamanmu, keponakanmu, sepupumu. Kalau bicara silaturahim, sepupumu. Pamanmu. Cari ono itu. Itu silaturahim. Karena dari asal kata rahim, rahimnya ibu kita. Jadi kalau sama saudara kita, sama kawan yang tidak ada hubungan kerabat itu tidak disebut rahim. Disebutnya saudara, ukhuwah Islamnya sini babnya. Supaya kita tahu hadis Nabi SAW yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung rahimnya, bukan memperbanyak kawannya, bukan banyak ziarah ke kawan-kawannya, tapi kepada kerabatnya. Berbuat baik kepada mereka, ini rahim yang dilakukan kawan antum bukan memutuskan silaturahmi bukan tapi memutuskan ukhuwah islamia kalau sepupu keponakan tidak mau datang sama kita oh berarti memutuskan silaturahim baik apa tugas kita terhadap saudara yang nggak mau bertegur sapa sama kita gara-gara utang Ya kita perlu Memperbaiki hubungan sama dia Dia melakukan itu karena gak tahu Gak faham, gak ngerti Bahwasanya Memutuskan ukhuwah Islamiyah itu Hanya boleh berapa hari? Tiga hari Gak bertegur sapa itu hanya boleh tiga hari Setelah itu haram Wis gak bayar utang ndak nih jama. Ya gimana antum antum sabar. Dan kita jamaah memang kita ini kalau punya kawan ya kita punya kawan yang kayaknya nggak bener dia utangi dia. Insya Allah nggak ketemu antum lagi dia. Kabur dia. Tapi ingat ukhuwah Islamnya berbeda dengan rahim ya. Tapi yang jelas kalau antum mau ikhlaskan silahkan kalau antum enggak usah anak kayaknya mau tagih di akhirat Ustaz ya monggo itu hak antum hak antum dan orang jamaah yang meninggal dunia punya utang itu enggak akan diampuni dosanya sampai utangnya dilunasi dan kita perlu untuk tidak bermudah-mudahan berhutang Barakallahu fikum nah Ustaz. Masya Allah nah. Satu lagi ada tujuh golongan yang dinaungi Allah saat kiamat Salah satunya dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mohon penjelasan apakah kriterianya itu pemuda dan pemudi. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah, ma ahibati fillah. Kebanyakan pertemanan kita Persahabatan kita itu dibangun di atas kepentingan. Ada gula, ada semut. Kita itu hanya mengeksploitasi kawan kita. Kita berkawan dengan yang ada manfaatnya buat kita dari sisi duniawi biasanya. Dan ini tidak masuk dalam kriteria dua orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah itu. Adalah cinta kepada seseorang karena orang itu taat kepada Allah, karena orang itu meninggalkan kemaksiatan. Apakah pemuda dan pemudi boleh jadi kita mencintai seorang yang sudah beristri, yang sudah bersuami? Kenapa arti orang, ya Allah, istrinya? Fulana itu, masya Allah, orangnya suka berbagi sama orang lain. Orangnya itu anak-anak yatim, dia santuni ini cinta kita karena Allah, bukan karena dia cantik. Bukan enggak, ini cinta karena Allah. Jadi, kalau seorang pemuda jomblo sama pemudi, saya mencintaimu karena Allah, masya Allah. Dia cinta karena ini mengawini dia nggak apa-apa ada masalah. Tapi kalau bicara cinta karena Allah benar-benar cinta yang disebabkan ketakwaan orang itu kepada Allah azza wajal Kadang-kadang kita nggak kenal jemaah, nggak kenal sama tuh orang. Ada seorang perempuan umpamanya, dia sudah punya suami. Bahkan ada seorang nenek, 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 nenek itu kirim surat dengan seorang Syekh. Dia mengutarakan cintanya kepada Syekh ini, "Dibaca sama Syekh ini, terakhir nenek, nenek itu ngomong, 'Aku sampaikan kepadamu, ketika aku mengungkapkan cintamu ini karena Allah, aku ini sudah umur 80 tahun.' Karena dia melihat Syekh ini begitu banyak membuat orang-orang mendapatkan hidayah." orang-orang bertobat. Dia pun dapat hidayah karena ngelihat kajiannya Syekh ini gitu loh. Itu cinta karena Allah, sama. Kalau sudah cinta muda-mudi biasanya cinta syahwat dibungkus karena Allah supaya diterima cintanya itu. Maka tolong kita pandai meletakkan cinta ini Allah Azza wa Jal berfirman. Nih di penutup acara ini Anak akan sampaikan firman Allah di surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illa muttaqin Orang-orang yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang membangun cintanya di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat jemaah, ya, ada orang yang kecintaannya karena sama-sama satu partai, karena sama-sama satu ormas, karena sama-sama satu hobi. Ada yang hobinya touring, udah cinta semua kawan-kawannya di sana. Goes, oh goes, goes. Ada cinta karena hobi, karena kesenangan, bukan karena Allah Azzawajal. kadang Kadangkala, kalau sudah kita cinta karena kelompok jamaah di tempat lain, ada yang lebih bertakwa. Kita nggak suka, kenapa? Oh, beda partainya. Loh, ini satu partai tidak sembahyang, engkau cinta. ya yo ya, Semua yang cintanya tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Zawjar, kelak hari kiamat akan bermusuhan, akan saling melaknat mereka pada hari kiamat. Maka sayang kalau cinta kita tidak karena Allah Azza wa Jalla nggak ada gunanya. Itu yang dapat anda sampaikan. Orang lebihnya mohon maaf. Ada sebuah doa jamaah kalau tadi disampaikan untuk menutup dengan doa. Siapa yang doa? Masya Allah. Ada doa yang biasa Nabi bacakan buat para sahabatnya. Ya? Kata Abdullah bin Omar bin Khattab. Jarang sekali Nabi kalau kumpul sama para sahabatnya tidak membaca doa ini. Beliau membaca doa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.